Pemerintah telah menerbitkan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Ibadah puasa wajib dilaksanakan sesuai ketentuan fikih ibadah, seperti sahur, buka puasa, salat tarawih, dan tadarus Al-Quran. Sementara kegiatan yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 seperti sahur on the road, buka puasa bersama di luar rumah, peringatan Nuzulul Quran, pesantren kilat, iktikaf di masjid, tarawih dan takbir keliling, serta salat id berjamaah di lapangan atau di masjid ditiadakan. Pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan tidak mengundang kerumunan. Bagi organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan layanan jemput zakat dan transfer bank. Jika masih dilaksanakan secara tatap muka, cuci tangan pakai sabun, bersihkan ruangan dan peralatan untuk menerima dan mencatat zakat. Petugas yang melakukan penyaluran zakat harus memakai masker, sarung tangan, dan membawa tisu atau hand sanitizer. Tetap kedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, dan selalu perhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan COVID-19. Selamat menjalankan ibadah puasa di rumah aja.